Aksi jambret sadis di Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan sepeda motor tak segan menyeret wanita yang menjadi korbannya saat sang korban berusaha mempertahankan harta bendanya. Aksi jambret di Jalan Soma, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan sepeda motor dan memakai helm ojek online itu mendekati seorang gadis yang berada di pinggir jalan. Melihat korban sedang lengah, pelaku langsung mengambil ponsel korban dan menancap gas ke arah jalan Kiara Condong. Korban yang sadar berusaha menghentikan laju motor tersangka dengan memegang bagian belakang motor. Namun korban justru terseret sejauh 20 meter dan mengalami luka di bagian kaki dan lengan. Warga yang melihat kejadian itu langsung menolong korban. Menurut salah satu warga, kejadian itu terbilang nekat karena di siang bolong. Kalau HP-nya udah dilepas, udah kena, cuman dia mungkin mau ngambil lagi HP, sama dia motor dipegang, ininya motornya terbang sampai jungkir balik sini, pas belok dilepasin mungkin pas belok dia, terus lari lagi dianya, orangnya. Polisi kini masih memburu pelaku jambret yang videonya telah viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan.